Hasil sementara, pertandingan final, BWF, World Junior Championships 2024. Di final ganda campuran, pasangan Cina, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Lai Poyu, Liang Qingsun, dengan skor 21-18 dan 21-14, dalam durasi 36 menit. Dengan demikian, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, berhasil menjadi juara BWF World Junior Championships 2024. Sedangkan, Lai Poyu, Liang Qingsun, berhasil meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu direbut oleh pasangan Jepang, Shuji Sawada, Aya Tamaki, dan pasangan Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan. Di partai final selanjutnya, Hu Zhe'an akan melawan sesama tunggal putra Cina, Wang Zijun. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua tunggal putra, 3-0, untuk keunggulan Hu Zhe'an. Di pertemuan terakhir mereka, Hu Zhe'an berhasil menang dengan skor 9-21, 21-19, dan 21-15. Di partai final ketiga, Su Wenjing akan melawan sesama tunggal putri Cina, Yin Yiqing. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua tunggal putri, 2-0, untuk keunggulan Su Wenjing. Di pertemuan terakhir mereka, Su Wenjing berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-15. Di partai final keempat, Ziyu Lou dan Nia Sofia dari Malaysia akan melawan ganda putri Jepang, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Malaysia, Kang Hai Sing, Aron Tai, akan melawan ganda putra Cina, Hu Keyuan, Lin Xiangyi. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua ganda putra, 2-1, untuk keunggulan Kang Hai Sing, Aron Tai. Di pertemuan terakhir mereka, Kang Hai Sing, Aron Tai, harus kalah dengan skor 13-21 dan 11-21.